kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi. Perwakilan dari calon wisudawan dan wisudawati kepada akhina Muhammad Fajrin Faturrahman, telah mengajarkan kami, telah membimbing kami semua. Acara selanjutnya ialah sambutan yang ketiga, merupakan suatu kehormatan yang kami berikan kepada perwakilan dari wali santri, para calon wisudawan dan wisudawati, kepada yang terhormat Bapak Jaska. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'du. Qawli sadri wa yassirli amri. Akhu dadan lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang amat sangat utama nikmat iman Islam, sehingga alhamdulillah mudah-mudahan nikmat inilah yang pasti akan membawa kebahagiaan di dunia wal akhirat. Nikmat-nikmat yang lain, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini, di acara yang sangat sakral, di acara yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari kita sanjungkan ke haribaan Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia paling mulia di muka bumi, manusia pilihan Allah yang menuntun kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Para asatidz yang saya hormati, para dewan guru, wabil khusus Bapak Kepala Sekolah MA dan SMP, juga khusus yang saya hormati dan saya muliakan pimpinan pesantren, pondok pesantren Darut Tazkiyah, yang sekaligus juga pengasuh beliau Kyai Haji Nanang Qosim. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau terus bisa berada di tengah-tengah kita memimpin, paling tidak memimpin pesantren ini, memimpin pesantren ini, santri-santrinya, juga masyarakat yang ada di khususnya di tempat ini. Hari-hari ini memang kami sebagai wali santri, suasana kebatinan yang cukup sulit untuk digambarkan sesungguhnya. Betapa tidak, hari-hari ini adalah hari di mana kami sebagai wali santri, juga mungkin anak-anak kami, betapa tidak rasa senang, rasa sedih, gembira bercampur baur menjadi satu,
perjalanan yang panjang. 6 tahun diantaranya kami sebagai orang tua dari wali santri, juga anak-anak kami berada di tempat ini. Dan hari-hari ini mungkin hari-hari terakhir bagi mereka, anak-anak kami berada di sini. Tentu suka dan duka banyak yang sudah dilalui. Banyak hal yang amat luar biasa kami sebagai wali santri menyaksikan betul. Pertama, mereka dari waktu-waktu terus berkembang, berubah menjadi ke arah yang lebih baik. Ini sangat sulit digambarkan sebenarnya dengan kata-kata. Maka mungkin wajiblah bagi kami pada hari ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kami ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak kami bisa berada di tempat yang mulia ini. Di mana kami tahu di luar sana banyak orang-orang memiliki kemampuan, baik itu secara finansial ataupun kemampuan yang lain, tetapi Allah tidak takdirkan mereka anak-anaknya bisa datang dan menuntut ilmu di tempat yang sangat mulia ini. Oleh karena itu, tentu sekali lagi kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kami bagian yang dipilih oleh Allah, ditakdirkan untuk bisa berada belajar di tempat ini. Di luar sana sangat menggiurkan sekolah-sekolah yang elit, sekolah-sekolah yang bonafit. Salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat-sahabatnya. Ku yakin mudah-mudahan pada yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau. Yang kita hormati dan kita cintai bersama-sama pimpinan sekaligus pengasuh pondok pesantren Darut Tazkiyah Abina di Haji Nanang Kosin beserta Umi Padiga, kita doakan beliau semoga dipanjangkan umurnya, diberkahkan hidupnya, dimudahkan segala urus-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat membimbing kita semuanya sampai akhir nanti. Yang saya hormati Dewan Asatid, Wali Asatidzah dan seluruh segenap civitas akademik Pondok Pesantren Darut Tazkiyah dan seluruh karyawan dan karyawati Pondok Pesantren Darut Tazkiyah yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak merasa kurang hormat dan takzim saya. Yang saya hormati dan saya banggakan pada seluruh wali santri, dimulai dari wali santri SMP sampai dengan madrasah aliyah serta mahasantri, yang saya juga tidak sebutkan satu-satu namun tidak merasa kurang mahabbah dan hormat saya. Dan yang saya cintai dan yang saya sayangi seluruh para wisudawan anak-anakku yang semoga selalu diberkahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, anak-anakku, hari ini merupakan hari yang membanggakan bagi kita semua. Bagi anak-anak kita 3 tahun sudah, 6 tahun, 7 tahun, mereka telah kami tempa bersama-sama di Pondok Pesantren Darut Tazkiyah. Tibalah saatnya pada hari ini mereka untuk menindaklanjuti pendidikan selanjutnya. Mereka kita bekali sudah dari ilmu agama dan ilmu umumnya, tinggal bagaimana mereka nanti penempaannya di rumah. Bapak Ibu wali santri, mereka kita didik bersama-sama
dengan semuanya yang lebih khusus kita mempunyai guru-guru Dewan Asatidz, Dewan Asatidz yang sangat luar biasa. Lebih khusus dengan doa pimpinan Pondok Pesantren Darul Tazkiyah di Haji Naram Qasim, mereka kita tempa bersama-sama. Pesan saya anakku, hari ini bukannya hari terakhir bagi kalian untuk mengakhiri suatu pendidikan, suatu pembelajaran. Masih panjang untuk melakukan pendidikan selanjutnya. Yang SMP masih beberapa tahun, jauh. Pendidikan itu tidak ada batasnya. Begitu pula dengan Madrasah Aliyah. Dan begitu pula dengan mahasantri yang sudah 7 tahun. Anak-anakku yang Bapak hormati dan Bapak sayang, apa yang telah dibekali oleh para Dewan Asatidz, Dewan Asatidz, para guru-guru kalian, bawalah ke masyarakat. Terus berjuang tanpa kenal lelah untuk melakukan suatu pendidikan. Untuk mempersingkat kegiatan dan sambutan ini, akan saya informasikan kepada seluruh wali santri. Lebih khusus untuk hari ini, kegiatan wisuda dari angkatan yang ke-13 SMP dari awal berjumlah 45 santri, yang tersisa tinggal 39 santri yang kami wisuda pada saat ini. Di perjalanan teman-teman mereka pupus di tengah jalan, dan inilah anak-anak kita yang kita tempa sampai akhir ini. Untuk Madrasah Aliyah, dari berjumlah 22 santri dari angkatan yang keempat, tersisa alhamdulillah masih 19 santri yang kita wisuda pada saat ini. Dan selanjutnya kami informasikan pula dari anak-anak kami yang aliyah, alhamdulillah dari 19 santri yang ada, beberapa santri-santri kita telah mendaftarkan di perguruan tinggi. 40% sudah mengikuti kegiatan ujian SPMB masing-masing. Nanti tinggal insya Allah kita doakan bersama-sama, tanggal 21 Juni ini mereka akan diadakan pengumumannya. Mudah-mudahan kita doakan mereka lulus ya, untuk mengejar pendidikannya di perguruan tinggi negeri. Dengan kemauan dan kemampuan mereka masing-masing, dengan prodi yang mereka pilih masing-masing. Para hadirin Dewan Santri yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebagai kepala sekolah mewakili dari seluruh Dewan Asatidz dan Asatidzah Pondok Pesantren Darul Tazkiyah, mohon maaf jika kami selama ini belum bisa memberikan terbaik bagi anak-anak Bapak semuanya. Kami juga manusia biasa. Kami kadang-kadang ada marahnya terhadap anak-anak Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Kami mohon dibukakan pintu maaf dan keridhaan dan keikhlasannya untuk memaafkan kami semua. Dan begitu pula banyak ilmu-ilmu yang belum kami berikan, dan banyak kemungkinan ada kesalahan-kesalahan yang kami berikan terhadap anak-anak Bapak-bapak semua. Kami juga sekali lagi mohon keridhaan dan keikhlasan dari Bapak-bapak dan anak-anakku semua. Mungkin tidak panjang lebar sambutan saya, demikian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Insya Allah akan kita saksikan penyematan yang pertama, yaitu tasyakuran kelulusan SMP Tazkiyah Insani angkatan yang ke-13 di tahun 2023 ini. Maka dari itu kami memanggil atas nama wali kelas dari kelas 9A, Ustazah Habibah, ya, silakan untuk menaiki panggung. Berikut dari kelas 9B, Ustazah Hernawati. Akan kita bagi dua sesi. Yang pertama adalah santri putra terlebih dahulu. Silakan panitia bisa maju ke depan terlebih dahulu untuk memposisikan Ustazah Habibah, Bu Hernawati. Bu Hernawati. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita panggilkan urutan nomor pertama penyematan daripada kelulusan SMP Tazkiyah Insani angkatan ke-13 di tahun 2023. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Yang pertama, Ananda Alwin Fatah Diaulhaq bin Bapak Tohanto dari Kebumen, Jawa Tengah. Selanjutnya kita panggil Ananda Bagas Egi Darmawan bin Bapak Yogi Nirwanto dari Cikoko, Tangerang Selatan. Selanjutnya kita panggilkan Ananda Dafa Fahid Nadim bin Bapak Trihanto Laksono dari Cisauk, Tangerang. Selanjutnya kita panggilkan Ananda Dennis Noval bin Bapak Herman dari Ciater, Tangerang Selatan. Selanjutnya kita panggilkan Ananda Dekma Darmawan bin Bapak Naumidan dari Ciater Barat, Tangerang Selatan. Selanjutnya kita panggilkan Ananda Baris Wisatuta bin Bapak Baris Surata dari Kampung Bali, Tangerang Selatan. Selanjutnya kita panggilkan Ananda dari Atai Mubi Darmawan di Bapak Syari Darmawan dari Jambu Tanggara Selatan. Selanjutnya Ananda Ibu Adi Kubali di Bapak
Mursyid bin Bapak Derajat dari Buaran Gardu Tangerang Selatan. Selanjutnya Ananda Muhammad Rafli bin Bapak Romli dari Buaran Gardu Tangerang Selatan. Selanjutnya Ananda Muhammad Ridwan Aliansa bin Bapak Sukomo dari Buaran Gardu Tangerang Selatan. Selanjutnya Ananda Muhammad Zidan bin Bapak Mulyadi dari Depok. Selanjutnya Ananda Muhammad Al-Farabi Saisar Mawadi bin Bapak Al-Mawadi dari Jakarta Tengah Tangerang Selatan. Selanjutnya Ananda Muhammad David Aulia bin Bapak Iwan dari Ciater Tengah Tangerang Selatan. Selanjutnya Ananda Muhammad Fadlan Ramaji bin Bapak Ade Agusta bin dari Buaran Gardu Tangerang Selatan. Selanjutnya Ananda Muhammad Fadil Ramaji bin Bapak Ade Agustian dari Buaran Gardu Tangerang Selatan. Selanjutnya Ananda Muhammad Fahmi Resian bin Bapak Dali dari Babakan Kelapa II Tangerang Selatan. Selanjutnya Ananda Muhammad Ihsan Fadilah bin Bapak Adi Abraid dari Ciater Tengah Tangerang Selatan. Selanjutnya Ananda Muhammad Ilham bin Bapak Rusli dari Kampung Jati Tangerang Selatan. Selanjutnya Ananda Ilham Hafiz Abdillah bin Bapak Sutisna dari Kampung Cibarengkok Pengasinan Gunung Sindur. Selanjutnya Ananda Muhammad Gigi Farel bin Bapak Sukarman dari Buaran Gardu Tangerang Selatan. Selanjutnya Ananda Muhammad Latif Nur bin Bapak Budiarto dari Victor Tangerang Selatan. Selanjutnya Ananda Muhammad Rafi Mukti Basitullah bin Bapak Ajim Jamhari dari Babakan Kelapa II Tangerang Selatan. Selanjutnya Ananda Raka Danu Fatwa bin Bapak Adri dari Setu Tangerang Selatan. Selanjutnya Ananda Rita Nur Hafiz bin Bapak Hendra dari Alas Tua Gunung Sindur. Selanjutnya Ananda Yaris Fahri Reza bin Bapak Andi dari Ciater Tangerang Selatan. Dan terakhir Ananda Fahri Ramadan bin Bapak Suyanto dari Ria Indah Gunung Sindur. Baiklah hadirin, kita lanjutkan untuk Kesanti Putri ke
kelas 9B, panitia bisa naik ke atas panggung bergantian. Ustazah Ernawati sebagai wali kelas 9B, posisi seperti tadi. Binti Bapak Cecep Saputra dari Pamulang. Selanjutnya Ananda Nazwa Khairun Nisa, binti Bapak Yudi dari Kampung Jati, Tangerang Selatan. Dan yang terakhir Ananda Ramadhani Aliatul Zulfa, binti Bapak Bahrul Ulum dari Cerduk, Tangerang Selatan. Demikianlah resepsi dari sesyukuran kelulusan SMP Tazkiyah Insani. Kami berdoa mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kepada bapak sekolah sih.
Thank you.